terjadi kerumunan di Cafe Holy Wings Kembang Jakarta saat PPKM level 3 masih diterapkan di wilayah DKI Jakarta. Kerumunan di Cafe Holy Wings Kembang itu diketahui saat ada patroli gabungan yang dipimpin Karo Ops Polda Metro Jaya pada Minggu 5 September 2021 malam. Video yang merekam patroli itu viral di media sosial Twitter. Salah satu akun yang mengunggahnya adalah Gibraltar NC. Ini Holy Week nih, kapan selesai negeri ini? Holy Week Kembang. Oh. Holy Week ini, waduh, Holy Week Kembang ini, kapan selesai negeri ini? Anak mudanya nggak ada yang jelas, nggak mau kerjasama. Tidak ada anak mudanya yang mau kerjasama menghapus COVID. Lihatlah anak mudanya ini. Nah, ini. Merespon temuan itu, Satpol PP DKI Jakarta langsung bergerak. Satpol PP menutup paksa Cafe Holy Wings Kembang selama 3x24 jam karena pelanggaran yang dilakukan saat PPKM.